kesejahteraan SPRM, khususnya kepada pegawai-pegawai di negeri Terengganu dan khasnya untuk semua pegawai SPRM di seluruh Malaysia, okay, dan juga kepada rakyat negeri Terengganu. Kita memang memerlukan sokongan dan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan dalam menjalankan tugas mencegah jenayah rasuah, sama ada secara operasi ataupun pencegahan, kerana kami, di pihak kami, terdapat banyak rintangan sama ada secara fizikal ataupun secara rohani, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum. Dan kerja-kerja yang melibatkan SPRM ini ada risiko dia sendiri, tersendiri, sebagaimana yang kalau tuan-tuan semua ingat 2016 dulu kan, ada satu krisis yang melibatkan SPRM sendiri yang ada kena transfer, ada dipaksa pencin. Itu semua dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita, seingat saya di Ibu Pejabat masa tu, kita pada sampai satu tahap ujian yang diberikan itu, kita buat solat hajat. Kita buat solat hajat di pejabat tu kan, mendoakan, memohon perlindungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ujian itu didatangkan kepada pihak kami di SPRM sebelum kita boleh katakan sekarang ni agak nampak kenikmatan yang diberikan kan. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Mana-mana yang batil tu akan tetap akan dimenangi oleh pihak yang benar. Kami juga acara ini juga kami ingin juga berjumpa dengan masyarakat dan jemaah supaya tuan-tuan semua boleh kekal membantu dan menyokong pihak SPRM dalam menjalankan apa-apa tugas. Dan insya-Allah jika ada apa-apa yang memerlukan, yang memboleh kami memberi bantuan, insya-Allah tuan-tuan boleh berhubung dengan kami kan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan masjid dan juga terima kasih kepada semua jemaah sekalian kerana sudi mendoakan terhadap keselamatan, kesejahteraan di pihak SPRM. Semoga Allah memberkati semua usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Zaki bin Hassan, pengarah SPRM Negeri Terengganu, atas ucapan alu-aluan itu tadi. Jadi saya seterusnya kita teruskan agenda pada malam ini. InsyaAllah kuliah Maghrib khas yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hairuddin bin Uthman dengan tajuknya Rezeki Yang Barakah. Moga-moga kita akan dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang disampaikan. فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengarah SPRM, tuan-tuan pegawai, tuan-tuan ahli jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sehingga ke hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah beri banyak nikmat pada kita yang tidak terhitung banyaknya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Boleh kita beriman kepada Allah, boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam kerja kita bila menepati syariat Allah, itu juga dikira sebagai ibadah, nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesyukuran kita sepatutnya tidak terhingga kepada Allah. Alhamdulillah sepatutnya sentiasa basah di lidah kita sebagai menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita duduk-duduk kita muhasabah berapa banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah kurniakan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu nak hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terhitung banyaknya. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, dengan suatu ujian menyebabkan kita rasa sempit, menyebabkan kita rasa mengeluh, menyebabkan kita rasa kecewa. Tetapi bila kita kembali mengingati akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji itu sikit je berbanding dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, pasti dan pasti kami akan uji kamu. Tadi tuan pengarah sebut ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang lumrah dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Taala uji kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Allah Subhanahu Wa Taala uji kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin naikkan darjat. Allah Subhanahu Wa Taala uji kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa. Kalau kita nampak di sebalik ujian itu ada hikmah dia yang tersembunyi, maka kita akan bersyukur dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang rasa nak mengeluh, hilang rasa nak kecewa, tak jadi. Sebab kita sentiasa mengingati akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tajuk kita nak bincangkan pada malam ni, insya-Allah berkaitan dengan barakah. Yang kita kata mencari rezeki yang berkat. Cuma kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita bekerja setiap hari bukan mencari rezeki. Kita tak disuruh pun cari rezeki. Oh iya ke ustaz? Dah. Allah Subhanahu Wa Taala janji akan rezeki. Yang kita cari ialah fadlum minallah. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia rezeki yang melimpah ruah, tapi tidak ada sikit pun barakah. Rezeki juga, tapi tak ada barakah. Maka barakah itulah fadlum minallah. Cari dalam Al-Quran tuan-tuan, ada Allah suruh kita cari rezeki? Tak ada. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaitkan rezeki ni Allah punya. Bila Allah perintah Nabi Musa AS ketuk tongkat atas batu untuk bagi minum kepada Bani Israel. Wa idz tasqa Musa. Bila mana Nabi Musa minta berdoa, ya Allah bagilah air hujan nak minta minum ni. Tak. Maka diperintah untuk idrib bi'asakal hajar.
pukullah tongkat kamu atas batu. Fan fajarat, maka memancutlah isna asyarata aina, 12 mata air. Apa Allah kata? Kulu washrabu min rizqillah. Minum, makanlah, minumlah. Makanlah, minum daripada rezeki Allah. Allah tak kata Musa pergi cari rezeki, tak. Nak bagi minum ke Bani Israel ni, tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki atas sebab Nabi Musa ikut perintah. Idrib bi'asakal hajar. Buat je apa Allah suruh. Buat je apa Allah suruh. Sebab kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala, hanya menurut perintah. Saya yang menurut perintah. Ini tukar dah. Bukan saya menurut perintah dah. Saya yang menjalankan amanah. Amanah besar. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard. Allah Taala nak bagi amanah kepada gunung ganang, pada langit. Fa abaina ayyahmilnaha. Semua tak nak, tak sanggup nak pikul amanah. Wa hamalahal insana. Kita yang sanggup pikul amanah. Maka tulislah kita, saya yang menjalankan amanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, Allah suruh kita cari barakah. Allah suruh kita buat apa yang diperintah. Kerana di situ tersembunyi barakah. Apa dia barakah ni tuan-tuan mulia? Barakah ni ialah ziyadatul khair. Atau Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir disebut apa? Al-muazabah. Al-asl. Barakah asluhul muazabah. Apa dia muazabah ni? Benda yang sentiasa ada. Kita nak sentiasa ada. Kita nak sentiasa ada. Bahkan barakah tu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Dia tak semestinya banyak. Kadang-kadang sikit tapi cukup. Dan bila perlu sentiasa ada. Dan daripada sikit banyak kebaikan kita boleh buat. Saya ingat dulu saya pernah kerja tuan-tuan. Kerja dekat luar negara, bukan kat Malaysia. Kita boleh buat kerja apa je. Kerja kindy, kindergarten. Kerja tadika, bukan mengajar budak tadika tak. Malam-malam dia tadika dah tutup, kita datanglah bawa mop. Tak. Mop tu. Bolehlah duit sikit. Boleh duit. Hari dapat gaji tu, Dapat gaji tu, dolar ni dapat gaji. Oh yes, nak buat ni. Balik ke rumah kena tahan. Masa berjalan tu naik kereta kena tahan dengan polis. Tahan dengan polis. Polis tahan. Apa kesalahan tuan-tuan? Saya pakai seat belt. Tak. Saya tak pakai handphone. Saya tak langgar lampu merah. Saya pun tak tahu apa salah saya. Tiba-tiba polis tu kata nombor plat saya tu, sebab dia plat kat situ dia cat. Nombor plat tu cat dia dah tanggal. Jadi tak nampak nombor pendaftaran kereta tu. Tak apa jelas, kita sini tampal nombor tu. Tadi siapa bila-bila pun kena hujan panas dia akan nampak juga. Ni cat dia tanggal. Rupanya sebab tu. Berapa kena bayar fine? Berapa kena bayar saman? Sama nilai dengan saya dapat. Sama nilai saya dapat. Jadi apa yang saya dapat? Nak kata rezeki tak? Gimana tu? Kerja lah cek rezeki tak? Kerja lah cek rezeki. Tahu ke rezeki kita? Betul ke rezeki kita? Betul ke apa yang kita dapat tu rezeki? Bahkan kita pegang tu belum tentu rezeki kita. Rezeki saya ustaz, tiap-tiap bulan gaji saya tu gaji. Betul ke gaji tu rezeki kita? Belum tentu lagi. Mungkin rezeki anak-anak kita, rezeki isteri kita, rezeki mungkin kena saman, rezeki workshop mungkin, kereta kita rosak. Rezeki Allah Ta'ala guna kita sebab aja untuk diberi rezeki kepada semua. Mungkin rezeki kucing kita kat rumah. Ni Nabi Musa AS pernah bagi tahu tentang rezeki ni. Datang seorang ni dia nak tunjuk dia pandai. Dia kata, Musa, kamu kata rezeki ni Allah dah tentukan, dah tetapkan. Sebenarnya aku yang tentukan rezeki aku ni. Aku kerja banyak ni, aku dapat banyak ni rezeki aku. Aku pegang ni, aku nak makan, itulah rezeki aku. Nabi Musa kata, dah Allah yang tentukan rezeki buat kamu. Kamu jalankan perintah aje. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala patut kamu buat. Buat dengan amanah, buat dengan yang terbaik. Allah bagi kamu rezeki. Dia pun ambil kacang kuda.
Sebiji kacang kuda, dia kata, Musa, aku nak tunjuk bukti bahawa rezeki ni aku yang tentukan. Ni rezeki siapa kalau kamu tahu? Ambil Musa berdoa pada Allah. Allah kata, Musa, tu rezeki ayam. Kacang kuda yang dia pegang tu rezeki untuk ayam. Dia kata, rezeki ayam apa? Aku pegang dah rezeki ni untuk aku. Ia pun campak. Padahal dia boleh je makan gitu. Tapi nak tunjukkan bukti bahawa ni dia yang tentukan. Dia pun campak dengan bangganya, dengan bongkaknya. Dia nganga nak makan. Tak jatuh masuk dalam mulut dia. Masuk dalam hidung dia. Termasuk dalam hidung dia. Dia pun terus terbesin. Jatuh atas lantai, atas tanah. Mai ayam tak makan. Musa kata, tengok kan ayam punya. Ada. Seorang ni berdoa, dia kata, ya Allah, aku ni susah. Tak. Yang tengok rezeki ni macam mana, apa bentuk-bentuk rezeki ni, kata, aku ni susah. Kurniakanlah aku rezeki yang banyak, dia kata. Nabi Musa kata, bersyukur setiap apa yang diberikan oleh Allah, tu rezeki. Kan Allah kata, mimma razaqnakum, dengan apa yang kami rezekikan. Apa yang kita ada tu semua rezeki daripada Allah. Yang kita pakai, yang kita makan, oh, tu rezeki Allah Subhanahu. Dia kata, apa saja yang aku ada, tengok selai kain je, dia kata. Baju pun tak ada, selai kain je. Allah Ta'ala datangkan angin yang kuat, air kain tu pun terbang. Dengan kain-kain tu terbang. Jadi Allah nak beritahu, kalau kamu tak bersyukur atas rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah yang tentukan rezeki tu bila-bila masa Allah, itulah keberkatan yang kita nak cari. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita cari apa? Akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Siapa cari akhirat, Allah akan bagi berkat. Kerja nak cari apa? Nak cari akhirat. Kenapa kita pergi kerja hari-hari? Sebab kita nak supaya selamat ke akhirat. Selamat dunia saja tak selamat, belum tentu akhirat kita selamat. Dah tu ustaz, kan kita ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu cari dunia dah, cari rezeki tu dan dunia dah. Itu bukan cari dunia, itu minta supaya dunia yang Allah bagi ni jadi baik untuk kita, supaya kita selamat di hari akhirat. Sebab tu lepas doa tu ada ayat belakang tu, jangan lupa, waqina azabannar, biar apa yang Allah bagi kita dalam dunia untuk selamatkan kita di hari akhirat, di hari, daripada api neraka. Itu dia. Itu ayat tu Allah kata dalam surah Al-Qasas tu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Oh, kita pun kata, "Duh, kena cari dunia ni. Mana boleh tak cari dunia? Kena cari dunia ni. Tak payah cari, mu duduk dah dalam dunia ni, nak cari apa lagi? Cari akhirat tu. Apa saja yang Allah bagi dalam dunia ni untuk akhirat." Jadi Allah cuma bagi tahu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Jangan lupa sibukkan kita, diri kita untuk akhirat, tapi jangan lupa bahagian kamu dalam dunia. Maknanya jangan sedekah, duit kita habis sedekah, semua sedekah. Tak. Jangan lupa bahagian kamu dalam dunia. Apa dia? Tanggungjawab kamu pada isteri, tanggungjawab kamu pada anak-anak, besok anak kamu nak sekolah. Itu dia kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ada Allah suruh kita cari dunia? Tak ada. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut jelas apa objektif tujuan Allah Taala cipta kita. Ni kalau kita tak jelas kita punya tujuan hidup ni, tuan-tuan, kita akan teraba-raba. Tercari-cari, mana aku nak pergi sebenarnya? Tuan-tuan pernah tak tengok orang main bola, bola sepak, main bola sepak, tapi tak ada pintu gol. 11 pemain sini, 11 pemain sini. Jadi, bawa bola tu, nak bawa pergi mana? Mana pintu gol? Pintu gol tak ada. Jadi orang bertungkuh lumus sanggup berlari sana berlari sini. Kenapa? Kerana nak masukkan gol. Ada tujuan hidup kita. Kena jelas tujuan hidup kita ni. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini nak memperoleh keberkatan. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk mereka menghambakan diri kepada aku. Kenapa kita pergi kerja? Bukan cari rezeki, tapi menghambakan diri kepada Allah. Ini perintah Allah, ini amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini betul, tuan-tuan yang mulia, tak ada masalah dalam bab barakah. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berikan keberkatan dalam rezeki kita. Tapi oleh kerana kita mencari rezeki dan kita mencari dunia, menyebabkan kita sanggup buat apa sahaja yang menghilangkan keberkatan kita. Kita tak sedar.
janji aku boleh, janji aku dapat. Dia tak perasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan keberkatan dalam rezeki kita. Bak rezeki Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kulu washrabu mir rizqillah. Bak rezeki Allah Taala sebut dalam ayat yang sama, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Ma uridu minhum mir rizqin wama uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq. Nampak? Kamu jangan tersilap, kamu jangan salah. Allah kata, aku cipta kamu untuk beribadah. Tu je. Rezeki jangan takut, sebab aku tak minta pun kamu bagi aku makan, aku tak minta pun kamu bagi aku rezeki. Wa ma uridu minhum mir rizqin. Kami tak minta pun mereka bagi aku rezeki. Wa ma uridu ayut'imun. Kami tak minta pun mereka bagi kami makan. Bahkan rezeki dan makanan tu siapa yang bagi? Allahu warrazzaq. Innallaha huwar razzaq. Allah yang bagi rezeki. Kerja kita cari keberkatan dalam rezeki. Allah kata, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila dah selesai sembahyang, bertebaran kamu di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu, dapat. Allah suruh kita cari. Cari apa? Min fadlillah. Cari daripada kurniaan Allah. Apa yang Allah kurniakan kita? Yang Allah dah janjikan tu rezeki. Yang Allah nak kurniakan kepada kita ialah barakah. Sehingga sahabat-sahabat Nabi menyatakan sebab-sebab untuk mendapat barakah tu, antara lain katanya Rasulullah SAW bersabda, laisa li talab ad-dunya. Tuan-tuan buka kitab tafsir Al-Qurtubi. Laisa li talab ad-dunya fantashiru fil ard. Laisa li talab ad-dunya, bukan nak cari dunia. Kita pun kata, oh, lepas sembahyang kena pergi ke cari kerja. Dah, kerja tu untuk mencari kurniaan Allah, bukan mencari dunia. Walakin apa dia? Tetapi apa dia? Apa dia sebab-sebab sehingga kita mendapatkan keberkatan daripada Allah? Liziyaratil marid, li'iyadatil marid, waliziyarati akhin fillah. Nampak? Untuk pergi melawat orang sakit, untuk mencari, untuk pergi menziarahi saudara dia kerana Allah. Nah, ini kita kena betulkan niat ni. Pagi-pagi kita pergi kerja ni, aku nak pergi tolong orang, aku nak pergi ziarah, aku nak pergi jumpa dengan saudara-saudara aku kerana Allah. Kita pergi buat lawatan, niat kita nak pergi ziarah semata-mata kerana Allah. Tak, kita buat kerja. Kita duduk dekat kaunter, kita kata apa, aku nak bantu seramai mungkin. Orang kerja kat hospital contoh tak? Orang kerja dekat SPRM, orang kerja dekat bahagian polis dan sebagainya. Semua tu berkait dengan orang lain kan, dengan masyarakat. Semua tu adalah gedung pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gedung, kilang. Tiap-tiap hari batu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita buat kerana niat kita yang betul tak? Innamal a'malu binniyat. Akhirnya apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Allah kata, "Law anna ahl walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalaulah ahli al-qura, kalaulah satu-satu kampung, kalaulah penduduk satu bandar, kalaulah penduduk satu taman, kalaulah penduduk satu negeri, kalaulah penduduk satu negara, amanu wattaqau. Celik IT dia panggil. Kalaulah mereka celik IT, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka, kami buka seluas-luasnya. Allah nak buka rezeki ni seluas-luasnya. Allah nak buka rezeki ni, Allah boleh bagi pada siapa saja. Tapi Allah bukakan pintu keberkatan kepada orang yang beriman dan bertakwa sahaja. Allah buka pintu rezeki ni kepada siapa saja. Apa bukti dia? Allah sebut dalam Al-Quran apa dia? Falamma nasu ma dzukiru bihi, bila mana mereka lupa akan apa yang kami ingatkan, lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala, langgar perintah Allah Subhanahu, nasu ma dzukiru bihi, apa Allah kata? Fatahna abwaba kulli syai, kami buka sebuka seluas-luasnya pintu untuk mereka semua. Pintu apa? Pintu rezeki. Allah buka seluas-luasnya, tuan. Nak atas meja, bawah meja, boleh. Tekan tak boleh. Allah bagi. Hak Allah SWT belaka tu. Tapi kamu tak dapat apa-apa daripada kehidupan di hari akhirat. Tak dapat apa-apa. Bahkan kamu bakal mendapat neraka jahanam.
yang Allah SWT sediakan. Nampak tak tuan-tuan? Kalau dia langgar perintah Allah, Allah Ta'ala buka. Bukan tak buka. Fatahna, kami buka. Abwaba kulla syait. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Bila mana mereka sangat gembira dengan apa yang mereka dapat kerana maksiat yang mereka lakukan, kerana pelanggaran yang mereka lakukan, mereka bahkan dapat sebanyak-banyaknya rezeki dalam dunia. Tapi bila mana Allah tarik saja nyawa mereka pada waktu itu, melopong mereka, tak tahu nak buat apa. Tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kata orang yang sibuk mencari rezeki, tak tahu bahawa dia sebenarnya kena cari barakah ke dalam rezeki. Tapi orang yang cari berkat, dia akan cari apa sebab Allah Ta'ala nak bagi berkat. Allah kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah satu, kalaulah ahli penduduk kampung itu beriman dan bertakwa. Ha, ini Allah buka juga. Lafatahna, bahkan Allah kata lafatahna, pasti dan pasti kami akan bukakan bagi mereka. Bukakan apa? Bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Barakat minas sama'i wal ard. Benarlah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rezeki kita ni Allah Ta'ala turunkan dan Allah janji daripada langit lagi. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Langit rezeki datang mencurah-curah. Kata ulama tafsir, iaitu matar, hujan. Dan daripada bumi, berkat daripada bumi, tumbuh-tumbuhan. Kita hidup ni dua tu, air, makanan. Air makan, air makan. Kulu wa syrabu, makan, minum, makan, minum. Minum air mana? Daripada atas. Air hujan. Tak ada hujan turun, yang ada atas muka bumi kering. Nah, makanan kita daripada mana? Oleh kerana kita tubuh daripada bumi, makanan kita sumber tak ada lain, bumi. Tubuh kita daripada bumi, makanan daripada bumi, Allah Ta'ala sediakan. Bahkan kita ni akan kembali kepada bumi. Minha khalaqnakum, daripada bumi kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, pada tanah juga kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, esok-esok kami akan angkat balik kamu daripada tanah juga. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, carilah keberkatan melalui IT, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ghazali rahimahullah sebut, dalam hidup kita ni kena ada tiga perkara. Yang pertama sekali, kena ada quwwatul ilmi. Supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak tak nak kita kena ada ilmu. Tanpa ilmu kita tak akan beriman kepada Allah. Sebab tu Allah kata-kata fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimatul iman, kalimatul tauhid. Allah guna perkataan fa'lam. Berilmulah kamu, ketahuilah kamu. Kena ada quwwatul ilm, sehingga kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kena nurul yaqin, cahaya keyakinan kita kepada Allah. Nurul yaqin. Tak ada keyakinan kita kepada Allah, hanya percaya saja, tak jadi. Seorang ni dia pakar manah, sangat pakar, sangat mahir manah. Maka satu hari dia buat pertunjukan memanah. Dia pun ambil buah apple, dia letak atas kepala seorang pembantu dia. Dia pun tarik anak panah tu, dia lepaskan. Betul-betul kena dekat atas kepala budak tu tadi. Maknanya kena dekat apple. Bukan kena dekat kepala dia, kena dekat buah apple. Betul-betul. Semua orang kata bagus dia ni, memang pakar, memang mahir lah mana. Tak kena pun sikit pada kepala budak tu. Lepas tu dia kata, siapa di kalangan tuan-tuan nak gantikan budak tu? Kalau kena kat kita macam mana tuan? Sanggup? Gantikan? Kita pun mula memikir. Tadi tu memanglah kena dekat buah apple. Kena pula dia buat silap kali ni. Kena dekat dahi aku, habis aku. Kita percaya dia seorang yang mahir, tapi kita belum benar-benar yakin bahawa dia seorang yang mahir mana. Selama ni kita belajar, kita percaya kepada Allah, tapi kita belum benar-benar yakin. Sedangkan keyakinan yang sebenarnya ialah apabila dia letakkan 100% urusan dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia letakkan segala pergantungannya 100% hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini. Bila dia buat apa sahaja diperintah, dia letakkan tawakal dia kepada Allah. Bila dia letak apa saja diperintah, risiko yang mendatang, dia tafwid, dia serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buat yang terbaik untuk dia. Allah tak pernah mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal.
Batu bila dia katakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau, maksudnya kalaulah mereka beriman dan bertakwa. Maknanya apa tu? Maknanya orang yang bertakwa ialah orang yang beramal saleh. Allah Taala sebut dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa dia orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Balik-balik kepada keyakinan, keimanan kepada ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Setakat tu saja tak. Tapi dia beramal, dia tunai apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ibadat tu dalam bentuk badaniyah, solat, ataupun ibadat dalam bentuk maliyah, harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sama ada dalam bentuk qalbiyah, keyakinan dia kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada Al-Quran. Ini salah satu bentuk untuk mendapatkan keberkatan, iaitu bila mana orang yang bertakwa kepada Allah, dia sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Allah sebut kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami telah turunkan itu penuh dengan keberkatan. Kitab Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan penuh dengan keberkatan. Bukan berkat dia tu dengan kita membaca sahaja. Baca tu memang dapat berkat tau. Gi kenduri baca Quran, balik bawa berkat. Kalau orang Jawa lah. Siapa yang Jawa kat sini? Tak. Pergi bawa, balik berkat dia panggil. Tak. Gi kenduri dia makan nasi ambeng. Nasi ambeng ni tuan-tuan bukan nak perhabis dekat rumah orang tu. Tak. Nasi ambeng ni dia bagi-bagi siap-siap, dia bagi siap dengan plastik jadi. Jadi kita makan sikit je, lepas tu masuk dalam plastik, masing-masing bawa makan kat rumah. Itu nama dia berkat. Balik bawa berkat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sediakan Al-Quran penuh dengan keberkatan bila kita jadikan Al-Quran sebagai panduan. Sebab tu ayat tu lepas tu Allah kata apa? Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburkan ayat-ayatnya, dan sebagai peringatan bagi orang yang berakal. Apa sahaja diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk diamalkan. Amalkan tu dalam setiap kehidupan kita. Maka di situ tersembunyi keberkatan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata, kitabun anzalnahu mubarakun. Mubarak. Penuh dengan keberkatan. Jadi rezeki kita tersembunyinya keberkatan melalui amal. Rezeki kita mendapat keberkatan dengan taat kepada apa yang diperintah, tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usaha kita, subhanallah, ini usaha yang sangat dipuji, apa yang dibuat oleh SPRM tuan-tuan. Dia dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Educate orang lain tentang bencana, bahayanya rasuah ini, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah ini, perintah Allah ini. Itu amar ma'ruf. Buat siasatan, buat tangkapan, itu cegah mungkar. Supaya apa? Supaya mengekalkan barakah. Tak ada benda tu orang buat suka hati, tapi kerana ada tu orang takut sikit, maka barakah tu akan dikekalkan. Apa kata Nabi SAW? Ini saya sebut ini beberapa sebab Allah Ta'ala datangkan keberkatan dalam hidup kita. Iza azamat umatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Bila umatku mula membesar dan mengagungkan dunia, maka Allah cabut daripada hati dia kehaibatan Islam. Islam tak nampak indah pada mata dia dah. Perintah Allah pada dia tak ada rasa apa-apa dah. Langgar je. Sebab apa? Sebab dia telah tinggalkan apa yang sepatutnya dia buat, iaitu mencari akhirat. Dia sibuk mencari dunia sehingga membesarkan dunia. Dan kita bandingkan atas sama lain hanya semata-mata kerana dunia. Orang ni dia ada besar kereta, rumah besar dia, dia hebat. Orang ni tak ada benda-benda, dia tak hebat. Sedangkan Nabi SAW meletakkan setiap seorang tu pada takwa dia. Mari seorang datang jalan depan Nabi SAW. Masa isyak lah Ustaz. Nak bang dulu ke? Teruskan. Belum lagi. 5 minit lagi boleh insya. Seorang jalan depan Nabi SAW, Rasulullah kata, apa pandangan kamu pada lelaki ni? Orang ni datang dengan kemewahan dia, dengan kehebatan dunia dia lah. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, orang ni kalau dia cakap, orang mesti dengar. Dia ada kedudukan. Orang ni kalau dia bagi pandangan, pandangan dia diterima.
Orang ni wahai Rasulullah, kalau dia minang anak darah orang, pinangan dia pasti akan diterima. Tuan-tuan ingat tak dulu masa nak pergi minang? Tak, Pak Kalisi, tak. Naik kereta apa datang? Siap sewa Mercedes dia pergi rumah. Sekali tengok, ha kau, 20 ribu. Siapa suruh bawa Mercedes? Sebab mula-mula sekali dia akan tanya, kerja apa nak? Ha, sudah tu. Tak, rumah dia dah rumah-rumah. Kereta dia kereta, kereta apa pakai? Kita meletakkan begitu. Maknanya pada pandangan zahir manusia begitu. Nabi pun senyap, tak cakap apa-apa. Lepas tu datang lagi seorang, lalu lagi seorang. Nabi SAW kata, apa pula pandangan kamu pada seorang ni? Orang ni nampak Allahu Akbar, susah, orang miskin. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, orang ni kalau dia bercakap, orang tak dengar pun. Orang kata, lu siapa kan? Tak ada kedudukan, orang yang tak ada apa-apa, nak cakap pula. Duduk diam lah. No money, no talk. Betul? Tu dunia ni, dunia ni macam tu lah tuan-tuan. Nak kata apa? Lepas tu, dia kalau bagi pandangan, pandangan dia ditolak mentah-mentah je. Orang tak percaya ke dia? Lepas tu, kalau dia minang anak dara orang, lagilah orang tak terima. Ini Nabi SAW kata, orang ni lebih mulia di sisi Allah SWT berkali ganda daripada orang yang pertama tadi. Nampak? Sebab pada pandangan Allah bukan zahir tu. Kita je meletakkan tu. Sebab tu kita salah meletakkan ukuran manusia tu pada dunia, menyebabkan orang kejar dunia. Kalau aku tak ada benda-benda ni, orang takkan pandang aku. Nampak? Kerana nakkan tu, tak kisahlah berkat ke tak berkat. Janji aku ada kad. Ha, nampak tak tuan-tuan? Jadi educate kita punya, nak ajar orang, kita nak peringatkan orang ni, ialah cari akhirat, jangan cari dunia. Dunia akan merosakkan kita. Cari akhirat, kita akan dapat berkat. Cari akhirat, kita pasti akan dapat berkat. Nabi Rasulullah SAW sebut apa? Ruba ash'atha aghbara madfu'un bil adbuab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada jenis orang ni, kadang-kadang kita tengok dia dunia pun tak ada. Lekeh je kita tengok. Mai datang sembahyang pakai baju pun buruk-buruk je kita tengok. Nabi kata kemungkinan kita nampak ada orang tu berdebu, anak nak menunjukkan bahawa orang ni orang yang bukan orang have-have lah, kata kata. Bukan orang berada dah. Ni orang biasa-biasa ni. Berdebu kadang tu, Allahu Akbar. Ruba ash'ata, serabutnya rambut. Aghbara, berdebu. Madfu'un bil abwab, kalau dia mari datang rumah kita pun kita tolak aje, tapi tak boleh nak bagi masuk. Itu Nabi kata. Tapi orang jenis macam ni, law aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrah, pasti Allah tunaikan. Pasti Allah tunaikan. Kenapa? Kerana ketinggian kedudukan diri sisi Allah, takwanya, inna akramakum indallahi atqakum. Itulah punca, sebenar-benar punca keberkatan. Iman dan bertakwa kepada Allah. Iza azamat ummati dunya nuziat minha haibatul Islam. Iza tasabat ummati iza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hurrimat barakatil wahya. Nampak? Apa yang kita buat sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan? SPRM terutama sekali, kita masing-masing ada peranan. Amar makruf kalau kita tinggalkan, tinggalkan ajak orang buat kebaikan, tinggalkan cegah orang buat kemungkaran, kita tinggalkan kerja-kerja ni, kita kata lantak pilah, biarlah dia nak buat apa pun, bukan duit aku, katanya. Kalau kita tinggalkan kerja ni, apa jaminan Nabi SAW? Nabi kata hurrimat barakatil wahyu, akan terharamlah kamu, akan terhalanglah kamu daripada mendapatkan keberkatan wahyu. Asalnya Al-Quran tu penuh dengan keberkatan. Hayati dan kita praktikkan dalam kehidupan kita, kita akan dapat keberkatan. Tapi bila kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang sewenang-wenangnya buat apa yang dia boleh buat, kita nampak kemungkaran, kita tak cegah. Perkara-perkara kebaikan kita tak ajak, kita kata biarlah. Batu walaupun risiko depan kita, ujian besar depan kita, tetap kita jalankan. Kenapa? Nak kekalkan keberkatan wahyu. Orang tak suka kita pergi sibuk kat orang ni tuan-tuan. Betul tak? Jangan sibuk lah, jaga tepi kain orang, biarlah. Tak? Sebab amar ma'ruf nahi mungkar tu bukan nak jaga ni tepi kain orang, tak. Tapi nak jaga semua orang. Tuan-tuan bayangkan apa yang berlaku baru-baru ni tuan-tuan.
Saya tengok video demi video, video demi menitik air mata tengok betapa Allah Subhanahu Wa Taala bila nak datangkan azab, dia datangkan sekaligus habis semua, tuan-tuan. Batu ayat tu Allah kata, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walakin kazzabu. Tapi mereka dustakan. Mereka tak kata, "Ah, apa nak beriman, nak bertakwa, nak apa benda ni semua ni. Yang penting aku boleh je." Nampak? Kazzabu. Maka Allah kata apa? Akhaznahu bima kanu yaksibun. Kami seksa mereka, kami turunkan azab pada mereka sebab yang mereka lakukan, tuan-tuan. Jangan biarkan satu-satu maksiat tu berleluasa. Jangan biarkan kemungkaran tu bertebar begitu saja, tuan-tuan, boleh. Tanpa ada amar ma'ruf nahi. Ini kerja kita. Pihak penguasa, pihak polis, SPRM, ulama-ulama, pendakwah-pendakwah, da'i-da'i, ustaz-ustaz, bos-bos di pejabat, kaki tangan, rakan-rakan pejabat, peniaga-peniaga, semua tu kena main peranan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tak, hurrimat barakatil wahyu, akan terharam, akan terhalang daripada keberkatan wahyu. Iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Bila mana umat aku saling caci mencaci satu sama lain, maka dia terhindar atau dia terjatuh daripada pandangan Allah. Allah tak pandang lagi kita dengan pandangan rahmat dia. Allah kata dia ni, mereka ni patut Allah Ta'ala turunkan azab. Ini sebagai peringatan untuk kita, mudah-mudahan tuan-tuan mulia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan kita ni sebab untuk supaya mendapatkan keberkatan. Carilah keberkatan. Carilah keberkatan. Yang itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita cari, tuan-tuan mulia. Setiap perintah yang kita tunaikan, yakin dan yakinlah. Ni, nurul yakin. Yakin dengan yakinlah, sebenar-benar yakin bahawa di situlah tersembunyi keberkatan. Biar zahirnya kita kata tak nampak banyak, tak boleh tu, tak boleh ni. Tapi ingat dan yakinlah bahawa Allah bila datangkan keberkatan, cukup dan banyak kebaikan kita boleh buat. Kadang-kadang kita dapat sikit je, tapi sikit tu banyak benda kita boleh buat. Ada orang dapat banyak, tapi banyak tu macam tadi lah, tak? Hari yang sama, nilai yang sama, habis gitu saja. Jadi saja je kan? Pada pandangan kita, saja je. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah aturkan begitu. Nak bagi tahu pada kita apa dia? Kamu kena ingat, bukan semua benda yang kamu dapat itu rezeki buat kamu. Tapi kalau kita dapat keberkatan daripada Allah, Allah akan bagi kecukupan. Allah akan bagi kecukupan. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, selain daripada quwwatul ilmi, nurul yaqin, himmatul aliyah, keazaman yang kuat, keazaman yang tinggi. Nak dapatkan keberkatan, Allah akan uji. Mari datang. Tak, kita cegah rasuah. Ke kita-kita pun orang datang kuat nak bagi rasuah. Tak. Nampak tak tuan-tuan? Kita polis jaga, tapi ke kita juga orang nak. Nampak? Kita penguatkuasa, tapi atas kita pun Allah. Orang nak uji tak? Allah nak uji macam tu lah. Kenapa Allah laknat Bani Israel? Lu'ina allazina kafaru min Bani Israel. Allah laknat Bani Israel. Sebab ada pendeta-pendeta dia ni. Dah, pendeta-pendeta dia ni, dia dirasuah. Ini cerita dia dibayar, dia rasuah. Dia kata, Tuan Imam, tu pendeta dia lah. Tu pendeta dia lah. Dia ubah-ubah sikit lah tu hukum ni lah. Berat ni hukum ni lah. Ubah-ubah sikit lah. Orang berzina, rejam. Tapi oleh kerana dia berzina, pendeta dia kata kita senyap-senyap lah. Kita buat macam mana? Conteng arang di muka, lepas tu kita pergi arak. Arakkan dia di khalayak ramai. Kata, ha ni muka orang berzina. Oh, macam boleh? Okey, deal. Dah. Akhirnya ubah. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Mereka ubah ayat tu. Mereka kata orang yang berzina, hukuman dia ialah menconteng arang di muka. Lepas tu kita kata, jangan conteng arang muka mak ayam. Tak. Conteng arang muka. Conteng je, biar muka dia buruk. Lepas tu bawa pergi keliling kampung, kata ke orang ramai, ni muka-muka berzina. Jangan buat gitu. Dah. Wahai hukum asal dia dah ubah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala laknat mereka. Allah laknat Bani Israel. Sedangkan Nabi-Nabi diturunkan dari kalangan mereka. Allah Ta'ala bagi kelebihan banyak pada Bani Israel. Mudah-mudahan kita terselamat, tuan-tuan yang mulia. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sedikit tazkirah saya ini, bagi kita pengajaran, bagi saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan
supaya kita cari barakah itu melalui iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari sebaik mungkin dalam setiap pekerjaan yang kita buat, letak IT itu depan, iman dan takwa. Nak boleh tu tiga ni, quwwatul ilmi, nurul yaqini, himmatul aliyah. Kena ada himmah yang tinggi, sebab musuh kita ada empat. Satu musuh kita daripada kalangan syaitan, satu musuh kita dari kalangan nafsu, satu musuh kita dari kalangan manusia. Anak bini kita pun kadang-kadang dak menyebabkan kita kata pejam mata sebelah kata, dak bini aku minta ni aku tak boleh nak buat, kena yang nampak. Kadang-kadang manusia ni. Dan yang keempat ialah musuh kita dalam bentuk dunia yang kita nak sangat. Mudah-mudahan kita terselamat insyaAllah. Bila iman dan taqwa ni rasikh, maknanya kita tetap dalam hati kita, kita akan dapat selamat menghadapi semua cabaran dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi keberkatan dalam rezeki yang kita cari insyaAllah Taala. Sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf sekiranya penyampaian saya menyinggung hati dan perasaan tuan-tuan insyaAllah, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak ni dapat memberikan manfaat untuk kita semua insyaAllah. Aku luqali azza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.